Oke, brother, ketemu lagi dengan saya, Wendra. Di video kali ini sudah kedatangan tamu RHM K222. Speaker portable yang harganya terjangkau dan suaranya kita akan tes nanti dibanding sama JBL nggak ya nanti ya. Teman-teman nonton sampai habis perbedaannya seperti apa. Jadi ini RHM K222 ya. Jadi di sini bukan kayak bahasa China ya, ini kayak Korea gitu ya. Dan saya langsung sebutin ini untuk wattnya sendiri. Di dusnya ini ada tulisan 40 watt plus 15 watt kali 2 RMS ya. Berarti untuk RMK22 ini wattnya 40 watt. Kemudian untuk tweeternya ada 2 di sini, kalau teman-teman lihat ya samping kiri kanan ini ada 2 tweeter kalau saya bilang. Kemudian ada 1 unit 6,5 in buat subwoofernya. Jadi kalau di video ini kelihatan besar banget ya. Tapi kalau aslinya itu compact banget ya, dan sudah dilengkapi subwoofer di bawahnya di sini, coy. Tadi saya sudah sempat coba, gila suara bassnya, waduh, aduhai banget. Dan fiturnya apa saja yang ada di RHM K222 ini? Oke, di sini ada tombol power, kemudian mode, apa ya, mode Bluetooth atau mode line. Kemudian di sini volume naik turunnya, volume min dan plus ya. Terus preview, stop atau pause, dan next ya. Kemudian ada tombol Bluetooth, dan yang terakhir adalah DSP. Jadi speaker kecil ini sudah dilengkapi subwoofer. Gokil sih ini suaranya nih pastinya. Kita ukur untuk diameternya ya, dari samping kiri kanan ini hanya 38 cm saja. Dan ketinggiannya ini sekitar 20 cm, anggap aja 20 cm tingginya. Kemudian untuk lebar ke dalamnya sekitar, ini biar teman-teman nggak penasaran aja ya, saya ukur di sini sampai 25 cm. 25 cm saja, gila ya, compact banget. Dan samping kiri kanan ini sudah ada bracketnya buat naruh mic. Jadi speaker portable RHM ini sudah di-include atau dibalut 2 mic wireless. Mic ini nggak terlalu berat, bahannya, nih teman-teman dengar sendiri, bukan bahan plastik ini, melainkan bahan full metal. Dan ini warnanya keren sekali, seperti kayak bahan aluminium ya. Dan untuk mic wireless ini pakai charger, jadi tanpa menggunakan baterai luar ya. Jadi harus di charger kalau habis. Menurut saya kalau baterai yang bisa di charge itu menghemat biaya juga, biar kalau habis nggak usah beli baterai baru lagi. Nah, samping kiri kanan dapat holder buat naruh mic-nya juga ya. Kemudian di depan ini, ada display ya, display menampilkan Bluetooth dan mode-modenya. Kemudian di sini ada DSP ya. Ini DSP 4 adalah kalau saya bilang ini equalizer-nya. DSP 1, DSP 2 KTV ya. DSP 3 ini cinema buat nonton, dan DSP 4 khusus ya buat dengar klasikal atau lagu-lagu yang audiophile seperti itu. Untuk bahannya sendiri, ini bahannya kayu, bukan plastik. Tampilan depan ini RAM, RAM-nya ini kain ya, bukan bahan besi. Jadi kalau saya sih anggapnya kalau ada anak kecil ini bahaya nih, kalau dipas
pasti dicolok nih sampai pecah pastinya. Takutnya ya, jadi jauhkan dari anak-anak aja. Kita bahas di bagian belakang. Bagian belakang ya, di sini ada USB. Teman-teman bisa muter lagu dari USB, kemudian bisa dihubungkan ke PC, line input dan input koaksial, dan yang terakhir DC input buat adaptornya. Sebutannya memang portable speaker, tapi dia tidak ada baterainya. Beda dengan produk lain atau mereknya JBL kan kemarin pakai baterai kan. Tapi kalau ini harus dicolok ke listrik. Listriknya juga nggak gede-gede banget kok, 40 watt. Dan aksesoris bawaan dari RHMK22. Ini teman-teman dapat kabel jack 3,5. Ya. Ini buat hubung ke handphone, muter masuk ke line in-nya ini. Ya, modelnya tadi teman-teman bisa tekan. Dan satu buah kabel charger buat mic-nya ini. Ya, langsung aja masuk ke bagian USB ini atau masuk ke adaptor handphone aja buat nge-charger mic-nya itu. Kemudian di belakang di sini ada filter udaranya buat speaker. Kita lihat di bagian bawahnya. Di bagian bawah ya. Ini ada subwoofer dengan ukuran 6,5 inci. Saya juga bingung sih, ada subwoofer yang bisa bikin 6,5 in ya. Ternyata ya hanya RHM doang yang bikin nih speaker portable yang ada subwoofernya di bawah. Dan saya yakin kalau subwoofer yang hadap ke bawah begini, ini suaranya pasti mantul sekali. Dan buat nonton film ini, ah, nggak usah diragukan. Saya punya home theater yang subwoofer yang hadap seperti bawah seperti ini, itu bassnya gler banget. Secara desain dan bentuknya ini saya suka banget karena memang compact banget dan terutama adalah suaranya. Saya pastikan untuk RHMK222 ini layak buat pemakaian di indoor, buat di kamar pribadi ini sangat rekomendasi banget. Entah kenapa saya jatuh cinta langsung sama RHMK222 ya. Yang saya suka adalah bassnya yang di bawah ini. Ini 6,5 in kok enak banget itu ya. Oke, langsung saja saya review dan tes untuk suara musiknya. Baik, sekarang kita tes untuk suara musik dari RHMK22. Saya yakin ini suaranya mantul. Teman-teman dengar menggunakan headset ya. Mari kita mulai. Volume saya kencangin lagi. Anjay. Gila nih suara musiknya mantul sekali. Ini karena ada subwoofernya jadi bikin beda banget sama merek-merek lain ya. Bahkan kalau saya bisa bilang ya, saya akui kalau suara bass ini lembutan RHMK22 dibanding punyanya JBL ya, yang kemarin saya review yang tipe JBL on the go. Gila ini suara subnya, aduh, clarity-nya dapet dan suaranya bersih banget gitu loh. Kita tes suara musik yang lain. Ini di mode cinema. Sekarang kita tes. Kita putar suara musik Wahidun. Welcome to the world of Indonesian sound system. Please check your sound system installation. Okay, are you ready? The sound check song is ready to play. Check subwoofer. Gila, ini kecil banget ke suara kok bassnya. Oke, okay, check the subwoofer is complete. Check the bass. Okay, bass check complete. Middle check. Gile suaranya ya. Ini mode cinema. Sekarang kita coba yang klasikal. Kita coba klasikal. Okay, middle check is complete. Okay. Treble check. Freak your body right tonight. I'm gonna freak your body right tonight. I'm gonna freak your body right tonight. DSP 0 ini berarti untuk
suara tanpa menggunakan atau flat ya. Oke, DSP 1 ini musik. Okay, middle check is complete. Oh, musik, treble ya, check. Okay, bass check complete. Middle check. Kalau KTV ini suara high-nya bersih, bass-nya dikurangin ya. Sama seperti yang tadi yang musik, bass-nya di posisi belakang tuh enak banget nih. Kalau di depan memang belum ada. Nah, kalau yang mode cinema, wah ini kalau di depan ini suara bass-nya kenceng banget. Padahal kecil loh nih suara apa untuk bodinya ini. Mantul suaranya. Oke, untuk mic kita cek dulu nih. Ini di sini ada DSP, ini fungsinya buat echo. Echo-nya ada 5 preset. Ya bisa panjang, echo 0 ini berarti tidak ada sama sekali echo. Ya. Echo 1, 2, 3 ini panjang atau pendek parameternya istilahnya ya. Check 1 1 2 3. Kalau mau lebih panjang echo 4, mau panjang lagi echo 5. Test 1 2 3. Suaranya bagus sekali. Kemudian di sini ada mode mic-nya. Mau karakternya seperti apa nih? Kita mulai yang P0 ya. P0 seperti ini. Cek 1 2 3. Ini suaranya agak middle tapi tanpa ada bass. Pengaturan 0 ya. Oke, kita pilih P1. P1 karakternya lebih ngebass. Oke. P2 kita mulai. P2. Nah, P2 bassnya lebih menonjol lagi. Ini kayak pengaturan bass gitu ya. P3. Ya, ini 1 2 3. Bassnya P4, cik low. Oh, beda pasti. Nah, ini suaranya lebih terang lagi tapi tanpa ada bass. Kayak cempreng gitu ya. P5. Wah, enak P5 nih. Cik 1 2 3. Bassnya lebih enak, ngumpul high dan middle-nya flat banget nih. Tis 1 2 3. Ini suara teman-teman bisa nilai sendiri. Oke, echo saya kecilin nomor 2 aja, Tis. Wih, mantul. 1 2 3, 3 2 1, 1 2 3. Nah, kalau di mic, masing-masing mic ini teman-teman bisa atur nih. Meskipun teman-teman muter musik dari handphone ya, volume di speaker teman-teman bisa kontrol lewat dari mic-nya ini. Ini volume naik dan volume turun seperti itu. Nah, itu ya, check 1 1 2, kita coba nih. Saya coba nyalakan lagu sambil kita kontrol langsung di mic-nya ini. Tuh kan? Tuh. Padahal di sini kita bisa full kan nih. Tapi tetap bisa kontrol di mic-nya ini. 1 2 3, tis 1 2 3. Super lengkap ya. Oke, kemudian di sini volume naik turun. Volume maksimal di 100%. Wow. Feedback banget. 85 aja enak nih suaranya. Cek 1 2 3. Ya, volume teman-teman enggak usah muter di belakang lagi atau jadi volumenya mic ini juga langsung kontrol di sini semua. Dan terakhir adalah on off-nya. Lengkap banget dan dibikin simple banget di mic-nya ini. Mic-nya dapat 2 ya, by the way ya. Dan mic-nya ini peka banget. Coba saya coba ngomong kayak ini. Tes 1 2 3. 1 2 3. Wow, suaranya peka banget. Mic-nya peka banget. Ini buat teman-teman buat pemakaian di kamar ya. Ukuran 4x5. Ini rekomendasi banget sih pastinya. Selain mode-modenya tadi yang ada mode KTV, terus mode cinema, klasikal. Selain tadi ada mode untuk DSP-nya ya. Kita bisa menjadikan musik ya, terus KTV buat nyanyi, kemudian yang cinema buat nonton film, kemudian yang klasikal ya buat teman-teman dengar musik yang istilahnya yang slow atau yang audiophile ya, seperti ini klasikal bisa dijadikan DSP-nya. Kalau saya lebih suka di mode cinema tuh. Suara bassnya tuh waduh, mantul banget. Next time kita akan compare dengan JBL On The Go itu.
Nah, secara pribadi kalau bentuk compact seperti ini manis banget buat di ruang tamu maupun di kamar, biar istilahnya nggak mau terlalu besar ya. Pilihan buat teman-teman bisa pakai RHMK 222 ini. K222 aja susah banget harus ngomong 2222. Dengan harga 4 jutaan nanti saya akan tulis di bawah komentar atau deskripsi box untuk harganya. Dan untuk link pembelian barang, teman-teman nanti bisa langsung ke Shopee atau di Tokopedia saya dan Bukalapak juga ya. Nah, bagi saya secara pribadi kalau pilihan antara RHM dan JBL ya, saya kalau bentuk pasti lebih suka di bagian RHM K222 ini. Tapi balik lagi kelemahannya, yang pertama dia tidak bisa dibawa seperti JBL. Jadi kalau misalkan teman-teman bawa ke camping, teman-teman harus ada colokan listrik ya. Kelemahannya cuma itu aja sih. Jadi istilahnya memang tidak ada baterainya. Teman-teman kalau ada yang tanya, lebih pilih mana antara RHM dan K222? Secara fungsi itu semuanya sama, hanya beda di RHM ini ada subwoofernya. Jadi pastinya kalau buat nonton film dan buat dengar musik yang ada bassnya, JBL On The Go ini akan kalah sama RHM ini kalau di segi bagian subwoofer atau bassnya ya. Itu menurut saya secara pribadi, karena saya kan langsung tes dan dengar suaranya sendiri seperti itu. Nah, tapi keunggulan di JBL On The Go itu ada baterainya. Tapi kalau RHM K222 ini tidak ada baterainya. Jadi misalkan teman-teman bawa ke luar atau bawa ke mobil, K222 ini harus dicolok listrik, alias yang harus ada colokan listrik lah. Istilah kalau bawa portable itu memang nggak bisa sama sekali. Nah, balik lagi ya, teman-teman yang suka berpergian, JBL On The Go itu bisa jadi referensi. Nah, tapi kalau misalkan mau standby aja di rumah, ya udah pakai RHM 222 ini. Oke, mungkin itu saja untuk review portable wireless dari RHM dengan tipe RM K222. Dengan harga segitu, teman-teman sudah mendapatkan fasilitas yang suaranya luar biasa dan bentuk mungil ya. Kita balik lagi, bentuknya ini compact banget, bukan yang gede tinggi, enggak. Bentuknya compact, kecil ya, tapi bisa mengeluarkan suara yang aduhai lah. Akhirnya saya Koendra, thanks for watching.